Ini silangan dari anak Kyu-Kyu sama anak Kenwood. Anak Kyu-Kyu sama anak Kenwood. Ini cucu Kenwood juga, Mas. Ini cucu Kenwood. Ada anak Apache nih, Mas. Dari anak Apache. Bang Septa, Mas Lukman, Bonbon. Salam dulu sama Bang Septanya. Halo Bang Septa, Mas Lukman. Oke, ini ada darahan dari Gajah Lampung ya. Ya, alhamdulillah ngeluarin 7 burung juara semua, Mas, di orang. 7 burung juara ya, semua sama ya. Sama silangan berbeda. Sama silangan yang berbeda. Oke Sobat Merpati, kembali lagi di channel Sekawan 04. Pada kesempatan kali ini saya sama Mas Ari nih ya, owner dari tim Popeye, sedang berada di kandang indukan ya, Mas ya. Iya, kandang indukan. Kandang indukan dari tim Popeye. Nanti kita akan lihat nih indukannya dari mana aja, terahnya apa aja ya, Mas ya. Siap, nanti siap. Bisa lah ya, kita kasih tahu ke teman-teman semuanya ya. Iya. Oke, untuk yang pertama nih, Mas. Ya. Indukannya dari mana dulu, Mas? Ah, ambilin Kak. Ini indukan yang pertama ya, Mas ya? Ya, indukan pertama. Ini Mas Ari ini punya berapa indukan ini, Mas? Sekitar ada 15 pasang, Mas. Ada 15 pasang. Tadinya ada 20, cuman tahun kemarin kena aratan. Hah? Ada 10 ekoran yang mati. Ada 10 ekoran itu yang udah bapaknya banyak jugalah yang ini ngeluarin juara tapi mati. Mati bapaknya juga ya. Kalau yang sisa sekarang ada berapa pasang? Sekitar 14-15. 14-15 pasang ya. Oke, ini yang pertama, Mas. Ini cucu Bulan, ini bapaknya Jarit. Ini cucu Bulan ya, Lur ya. Ini cucu Bulan, ini terahnya dari mana nih, Mas? Itu anak Bulan ketemu burung dari Jogja dulu dari Aji. Bulan itu dari mana ya? Dari Black Mamba. Dari tim Black Mamba, Black ya? Mamba ya. Itu lokasinya di mana itu, Mas? Di Bekasi. Di Bekasi ya. Oke, ini yang pertama ini dari cucu Bulan ya? Iya, cucu Bulan. Cucu Bulan dari tim Black Mamba. Ini sekarang dijodohkan dengan? Dengan anak Barokah. Dengan dari tim Talindo. Barokah tim? Talindo. Talindo. Ini mamanya Pelormas, Mas. Ini ibunya Pelormas ya. Oke, sekarang lagi disilangkan dengan Bulan ya. Bapaknya Jarit. Cucunya Bulan ya. Cucunya. Atau ini bapaknya Jarit. Jarit udah pernah juara ya? Ya, alhamdulillah ngeluarin 7 burung juara semua, Mas, di orang. 7 burung juara ya, semua sama ya? Sama silangan berbeda. Sama silangan yang berbeda. Berarti emang benar-benar karakter kuat, dari bapaknya kuat, ini juaranya kuat ya, kuat juaranya. Oke, siap, ini berarti indukan ini yang utama ya, Mas ya. Oke, siap. Indukan yang kedua, Mas. Indukan kedua. Oke Lor, kita sekarang ke indukan yang kedua nih. Ini yang namanya Evan, Mas. Ini nih, buat teman-teman nih yang kemarin nanyain F1 itu darahan mana, Mas, gitu ya. Ini sekarang F1 ada di tangan saya, Lur. Ini ya, F1. Boleh diceritakan, Mas, asal-usulnya ini, Mas? Asalnya ini dulu dari Mas Adi. Mas Adi. Mas Adi orang
Jawa Barat, orang Jawa Barat. Ini silangan dari anak Kyu-Kyu sama anak Kenwood. Anak Kyu-Kyu sama anak Kenwood. Kenwood ya. Berarti memang benar-benar darah kental juara ya ini. Kuat. Berarti ini jatuhnya cucu. Cucu Kyu-Kyu, cucu Kenwood. Iya, cucu Kenwood sama cucu Kyu-Kyu ya. Iya. Oke, nih. Player berarti kan ada darahnya dari timnya Mas Junet ya. Iya. Mamanya ambil di dia semua. Ini masnya ngambil dari Mas Adi ya. Berarti yang Mas Adi yang langsung ngambil. Iya, Mas Adi Subang. Mas Adi Subang. Oke, sekarang lagi disilangkan dengan sama ternakan saya ini adiknya Gladiator yang juara satu di Sukarjo kemarin, Mas. Oke, ini adalah adik dari Gladiator ya. Sekarang lagi disilangkan dengan Evan atau cucu Kyu-Kyu dan cucu Kenwood. Oke. Ini udah berapa pasang Mas sekarang keluar? Ini teloran kelima ini Mas. Ini teloran kelima ya. Gimana anakannya? Udah pada juara? Udah baru PY7 baru terbang sama netes Mas. Belum. Darahan dari Evan sendiri Mas? Kalau Evan rata-rata CC besar Mas, cuman CC besar. Yaitu apa? Perlu 2 rampasan sampai 3 rampasan baru ada tenaga. Oh, dia. Baru ada tenaga ya. Tapi anak-anak udah ada yang juara? Ya, sebagian cucunya malahnya banyak cucu, Mas. Cucu ya, udah pada juara. Karena ya? Yang punya anak Evan tuh Eman mau buat lomba. Oh, gitu. Jadi dia apa? Untuk kawan-kawan yang ngambil kesini kebanyakan berarti untuk anak lagi juga ya. Ya. Berarti bukan untuk player. Iya. Mungkin ada salah satu yang buat player. Ada. Cuman tapi rata-rata ya, rata-rata untuk diambil anaknya lagi. Pasti diambil anaknya. Ambil cucunya berarti ya. Ya mudah-mudahan ngeluarin anak yang juara lagi. Amin Mas. Oke Mas, lanjut lagi ke indukan selanjutnya ya. Ini selanjutnya ini ada anak Barong dari Sinter ini Mas. Anak Barong dari tim Sinter. Ya. Tim Sinter. Yang punya Liberty. Yang punya Liberty. Anak Kenwood ya? Juara mobilan juga. Oke, berarti ini darahan kental juara juga ya, Mas. Oh, ini darahannya Barong ini ada Pak Barong ketemu anak Ninja dulu pas beli di Kodeni dulu. Berarti ini belinya di Kodeni ya. Kodeni ya. Oke, ini udah ngeluarin berapa pasang nih, Mas? Banyak. Ini termasuk banyak Mas dari anak banyak yang juara, cucu sampai cicit sudah juara, Mas. Oke. Ini berarti udah kental juara juga. Kental ini CC besar Mas. CC kalau besar, ya? Barong dari Sinter CC besar semua. Udah sekarang udah ini usia berapa tahun ini kira-kira Mas? Kira-kira 4 tahunan Mas. 4 tahunan ya, udah buat pacek ya. Pacek. Oke. Saya jodohin anaknya ini. Ini berarti anaknya inbred, sama inbred. Anak inbred ya. Iya, inbred. Oke. Jadi ini anak Barong ketemu cucu Dewi Sri. Nah, saya temuin bapaknya. Ini udah kuat. Ada anaknya? Baru saya pindah teloran ini Mas. Berarti baru satu baru ya? Baru cuman belum tahu netes apa enggaknya. Oke ya, mudah-mudahan ya jadilah nanti ya. Ya. Oke, siap. Mantap nih Lur ya. Oke, siap. Selanjutnya Mas. Selanjutnya. Ini darahan dari tim Popeye ini juga termasuknya banyak darahan juaranya ya Lur ya. Ini kita coba lagi review yang indukan yang selanjutnya. Ini cucu Kenwood juga Mas. Ini cucu Kenwood. Oke, cucu Kenwood. Ini seperti burung muda tapi Mas ya? Sebenarnya udah rampas udah, dua udah kali, tiga ya? Kali Mas. Berarti awet muda ini. Emang mabung dia, habis mabung. Mabung ya. Oh, bekas telo dia. Bekas telo. Iya. Ini cucu Kenwood. Iya. Cucu Kenwood. Ini belinya gimana dong? Dari Mas Adi juga. Dari Mas Adi ya. Juga ya. Cucu Kenwood ini warnanya juga ciri khas banget ya. Megan sama Kenwood-nya. Oke, ini cucu Kenwood. Ini sekarang di saya jodohin sama anak Evan ini kakak Pelor Mas Kandung. Anak Evan ya. Kakaknya Pelor Mas Kandung. Berarti jatuhnya inbreed ya Mas Ian ya? Ya masih ada lah. Masih ada inbreed. Inbreed lah. Inbreed. Oke. Ada Kenwoodnya ada ini. Ini masih telo tapi masih produksi ini ya? Produksinya lancar Mas. Lancar. Oke. Mantap ini ya. Ini udah berapa kali tetesan Mas? Ini dua kali teloran. Ya. Kalau yang pertama kan udah tetes. Silang-silang terus ya modelnya ya? Lima kali silangan kita rubah lagi. Lima kali silangan kita ya. Dirubah ya. Yang selanjutnya Mas? Lanjutnya agak. Ini cucu Meteor Mas.
Cucu Meteor. Ya. Cucu Meteor ini dari tim mana? Dari Mas Adi juga. Dari Mas Adi. Ya. Kalau Meteornya sendiri kan punya tim Baron yang juara mobil. Meteor itu dari tim Baron. Ya. Udah pernah juara mobilan. Mobilan juga. Oke. Berarti udah ada darahan mobilan juga ini ya? Iya. Oke, dari Meteor. Kalau usia udah berapa tahun kira-kira, Mas? Baru 2 kali rampas, Mas. 2 kali rampas. Ya? Tapi anaknya baru sama ini baru mau terbang, anak baru pertamanya. Terbang ya. Oke. Lalu tak amin. Ini sekarang disilangkan dengan Betina sendiri ini, Mas. Anak Barong ketemu cucu Granat. Ini betina saya yang udah ngeluarin burung juara juga. Ini ya? Iya, makanya saya silangin ini. Jadi sudah teruji. Pacakan mewah juga ini. Tadi ketemu apa? Sama apa? Anak Barong, anak ketemu Barong. Cucu Granat. Ketemu sama cucu Granat. Ya, ternakan Popeye memang. Ternakan Popeye. Betina mewah ya, Mas ya? Ya, alhamdulillah lah, Mas. Ini yang udah pernah juara banyak, Mas? Ada di banyak di teman-teman saya. Sebagian di Jawa juga udah. Di Jawa. Berarti kalau setiap juara itu ngabarin apa gimana, Mas? Ngabarin, Mas. Pasti juara, ngabarin. Pasti ngabarin ya. Oke. Siap. Yang selanjutnya, Mas? Oke. Selanjutnya. Ini anak Zeus, Mas, dari tim Sinter juga. Anak Zeus dari tim Sinter. Jadi ambil 2 ekor dari tim Sinter. Anak Zeus dari tim Sinter. Oke. Anak Zeus. Kalau Zeus sendiri prestasinya apa, Mas? Kalau Zeus tuh kalau di kode ini ya mewah bagus. Mewah bagus juga, juara ya. Juga. Pernah juara juga ya. Oke, kalau untuk teksturnya kuat, Mas. Ini kan Zeus itu kan anaknya Carok. Darah-darahan Carok tuh kuat juaranya. Kuat juara ya. Badannya agak besar ya? Besar memang. Memang burung dor loh, karena dari kode ini memang sisi bawahnya kenceng. Sisi bawahnya kenceng ya. Oke. Ini sekarang ditemukan. Silangin sama anak Evan juga, Mas. Jadi rata-rata player sini saya temuin sama anak Evan. Oh, karena kan ada darahan dari cucu Kenwood dan sama Kyu-Kyu. Kyu-Kyu ya. Berarti emang benar-benar kental darah juaranya ya. Enak dilatih, stabil, rata, Mas. Burung juara ini. Burung juara ketemu burung juara belum ini anak-anaknya. Iya, ya anak-anaknya. Tapi kan anaknya lagi belum tentu ya, juara ya kan namanya. Yang penting kita udah berusaha mencoba, ya, mencoba, ya, mencoba. Mudah-mudahan ya hasilnya baiklah. Oke, siap. Peluang juaranya ada lah. Iya, iya. Oke, siap. Lanjut lagi, Mas. Lanjut lagi. Ini ada anak Apache nih, Mas. Dari anak Apache. Bang Septa, Mas Lukman, Bon. Salam dulu sama Bang Septanya. Halo Bang Septa, Mas Lukman. Oke, ini ada darahan dari Gajah Lampung. Lampung ya. Oke, ini anak dari? Apache. Anak dari Apache. Apache ketemu anak Kenwood ini dulu. Apache ketemu? Anak Kenwood. Anak Kenwood ya. Jadi ketemunya cucu Kenwood. Ini emang berarti dibeli dulu khusus untuk indukan ya? Iya karena sebenarnya udah dilatih, Mas, udah 200 meter kenceng. Cuman saya kan emang jauh dari rumah. Waktu itu joki saya sebelum Mas Rega. Ada risen dia, makanya saya undurin, kita tarik, kita beternak. Oke, sekarang ditemukan dengan saya judulnya nama dari produk Gajah Lampung juga, anak Dewa Krishna. Anak Dewa Krishna. Ini mamanya lautan hitam sama lautan merah. Hitam sama lautan merah. Ini ibunya ya. Kecil lautan burungnya. Lautan hitam dan lautan merah yang kemarin podium bareng, bareng ya. Juara 2, 3. 2 dan 3. Oke, ini ibunya atau indukannya ya? Indukannya. Ya, nih. Kecil burungnya. Kecil burungnya. Tapi bagus sprintnya, Mas. Iya, sprint dia. Untuk sprintnya bagus, bagus ya. Bagus ya. Sekarang ditemukan dengan sama-sama produk dari Gajah Lampung. Ini ada juga ya. Ini nanti giringan ini kita ambil lagi, kita temuin sama Evan lagi. Oke, siap, siap. Ini udah berapa kali tetesan, Mas? Udah banyak. 4 kali ini, 5 kali. Yang mesen pasti banyak ini ya. Udah ada, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke. 4 orang. Udah 1 orang. Satu ini yang terakhir free buat kandang. Oke, oke, oke. Dah, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi, Mas ya. Ya. Selanjutnya ada Ibrahim. Ini ya, anak DMT nih, Mas. Oh, ternyata di sini ada dari darah DMT. Ya, Mas juga. Taufik, Abang Taufik. Mas Taufik, Abang Taufik ya. Ya. Salam dulu boleh. Abang Taufik. Salam. Kita lagi di tim Popeye nih, Mas. Ini apa? Anak dari DMT. DMT nih. DMT, darah dari DMT. Nih, Jambul ya, Mas ya? Jambul. Sempet jadi mau jadi player ini, Mas, dulu. Oh? Saya kan ambil dari dia, Mas Taufik
sampai dulu main kesini juga Mas Tote sampai beberapa kali ya kan. Ini saya udah baru belajar ngolong, ketinggalan ngejar lawan, persisnya patah saya ini. Ini hampir 1 tahun lebih nggak bisa ngeluarin anak ini Mas. Ini ya, kata saya nggak bisa terbang ini, kata saya. Tapi kalau apa, teloran masih rutin ya? Dua kali telor biasanya nggak netes satu. Pokoknya kemarin nggak ada yang netes. Nggak ada yang netes. Ya, ini nggak tahu ini masih telor dua ini. Ini sekarang anak DMT ini dijodohkan dengan? Sama betina dari kandang saya juga ini Mas. Dari? Ini sekarang bapaknya Gladiator ketemu anak Evan, jadi cucu. Bapaknya Gladiator, Gladiator itu yang juara satu. Seingat saya ya, yang juara satu di Sukoharjo ya, juara satu. Oke, ini benar-benar terah juaranya kental semua ya Mas ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan untuk kedepannya lost door ya. Yang diharapkan. Yang diharapkan ya. Ini ada lagi Mas? Ada lagi. Ini cucu Garong ini Mas. Cucu Garong. Ya. Dari tim Garong yang punya Titos. Cucu Garong. Cucu Garong ya. Oke, cucu Garong. Ini Garong yang dari tim AG. Ya, AG. Ternyata ada juga di sini ya. Cucunya ini cuma. Cucu dari Garong. Oh, saya belinya dari tim Garong yang punya Titos juara mobilan kemarin. Titos. Sekarang ini ditemukan dengan betina saya sendiri Mas. Ini anak Zeus ketemu cucu Kenwood. Anak Zeus ketemu cucu Kenwood. Oke. Ya mudah-mudahan ini ya Mas ya. Hasilnya bagus lah. Hasilnya bagus lah ya. Bagus semua lah mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Misteri. Misteri. Oke. Lanjutnya. Ini semua ini ternak nggak? Bukan ini ya? Pesanan orang sebagian orang sudah ya? Kita juduin. Itu Palembang 3 hari lagi kita kirim. Mantap. Biasanya pesan ada yang minta jodohin. Langsung jodohan ya. Langsung jodoh. Oh, ini kita ya. Fokus dulu ke ternak ini. Ternak. Ya. Kita fokus dulu ke indukan ya. Indukan. Ini anak Evan Mas. Telung makanya buat saya pacekin. Anak Evan. Anak Evan ya. Kakak pelor Mas. Kakak pelor Mas. Posisi tapi Telung nggak bisa mainan buat mainan. Nggak bisa buat mainan. Sekarang udah khusus untuk ternak, ternak ya. Aja ya. Ini namanya dulu apa ini Mas? Sempet belum namain. Memang belum. Dari kecil udah dari kecil ya. Telo ya. Berarti emang khusus untuk pacar. Nyisain satu. Setelah pelor Mas normal, ini buat ternak. Buat ternak. Oke, siap. Ini warnanya gambir telampik. Telampik ya? Malah dia. Sekarang ditemukan dengan sama cucu Evan ini Mas. Cucu jadi, Evan. Ya, lean breed lah. Lean breed ya, lean breed. Biar masih, kuat masih, Evan ya, masih satu jalur nih. Satu jalur. QQ Kenwood. Ya, masih ada darahnya. Masih ada darahnya ya. Anak ketemu cucu. Anak ketemu cucu. Oke. Ini udah berapa kali ternakan nih Mas? Ini baru 3 kali teloran. Anak pertama baru terbang. Udah banyak pesanan juga pasti. Adalah teman minat yang line breed ya kan breed ya. Iya. Oke. Cukup ada lagi Mas? Ada lagi di kandang babuan ya. Ada 5 pasang cuman ada 5 pasang. Udahlah, ini cukup aja. Ini cukup ya. Untuk teman-teman ya yang sekiranya mau pengen darahan dari Popeye bisa hubungi langsung ke nomor saya. Mas Ari atau nanti nomornya ada di sini ya. Dan bagi yang memelihara ternakan tim Popeye ini dengan bagus dan bisa juara ya. Gimana Mas? Kalau ambil dari kita kan kalau peyek kalau sampai juara kita bonusin burung gratis Mas. Bonus burung peyek, gratis ya. Itu juara berapa dan Mas? 1, 2, 3 yang penting ada pialanya. 1, 2, 3, 4 yang penting kirim ke kita, nanti kita kirim. Oke, ikan gratis. Siap. Nih buat teman-teman ya yang sekiranya beli tim apa beli merpati dari tim Popeye dapat nih ikan gratis. Kalau bisa juara 1, 2, 3, 4 ya. Tantangan itu ya Mas ya. Untuk sekali juara per untuk bulu. Untuk satu kali juara ya, kalau ya. 2 kali juara kan udah enggak ya sekali ya. Oke dah mungkin cukup segini dulu video ya. Dari kita nanti kita akan review pikannya Mas ya. Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sekawan 04. Sekawan 04 mantap jiwa.